Faris, pokoknya Mama gak setuju kalau kamu itu pergi ke Ciherang. Emangnya kenapa sih Mama Frank? Mama tahu, pasti kamu kesana mau ketemu sama gadis Ciherang itu, iya kan? Bukan cuma mau ketemu sama Hasna doang Mama Frank, tapi semua orang yang ada di Ciherang itu ngangenin buat aku Mama Frank. Enggak, pokoknya Mama gak setuju. Kamu tega banget sama Mama, Mama tuh di rumah sendirian. Kamu anak satu-satunya Mama, masa hilang-hilangan mulu sih kamu? Ya udah. Begini nih Mama Frank, skenarionya nih. Mama Frank gak izinin aku ke Ciherang. Aku tetap ngotot mau ke Ciherang. Faris pergi diem-diem, Mama Frank gak tahu. Faris pergi, tapi Mama Frank gak redo. Padahal redonya orang tua itu adalah redonya Allah. Kalau Allah gak redo, Faris bisa aja nanti kecelakaan di jalan. Itu bukan kata aku loh Mama Frank, tapi kata Al-Quran. Faris, kamu kok bikin Mama bingung sih? Ini kan jadi dilema buat Mama. Kamu masih... Ya gak apa-apa kalau emang Mama Frank mau Faris celaka ya, Faris bisa apa. Yaudah deh, kamu ke Ciherang sayang. Yes, makasih Mama Frank. Faris, bentar. Tapi ingat ya, kamu gak boleh naik motor, kamu harus naik mobil, ya? Oke. Faris ambil kunci. Assalamualaikum Mama Frank. Waalaikumsalam. Hilang lagi deh anak mama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fini Allah wa yukufi majlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa, minta kepada Allah dengan adanya musibah yang sekarang menimpa kamu kita ini. Kita mulai berdoa. Ya Allah, Maha Pemilik dari jiwa kami, kesanalah kami akan kembali. Berilah kami pahala yang husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan keluarga kami yang saat ini sedang bercerai-berai karena cobaan yang Kau berikan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pembolak-balik jiwa manusia, ya Allah. Pertebarkanlah iman kami, pertebarkanlah takwa kami kepada Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Benar-benar istri yang soleh, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau telah memberikan hamba istri yang soleh, ya Allah. Istri yang menyebut nama hamba dalam doanya, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Dina.